Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Horas. Saya himbau seluruh masyarakat, Bapak Ibu warga Kota Sibolga, agar tetap waspada menghadapi cuaca akhir-akhir ini yang tidak bisa kita prediksi, tidak menentu. Kalau selama ini kita perkirakan bulan ini tidak musim hujan, ternyata hujannya sangat deras, lebat, mengakibatkan banjir. Kalau kita prediksi tidak ada badai, ternyata badainya luar biasa kencangnya. Untuk itu semua, dalam perubahan iklim ini, kami himbau kepada masyarakat, sahabat-sahabat, Bapak Ibu warga Kota Sibolga, untuk tetap waspada, terutama yang berada di rumah, di lereng-lereng bukit, atau di pinggir pantai, terhadap longsor dan arus ombak yang begitu kencang, agar terhindar kita dari musibah. Yang kedua, supaya hujan tidak membanjiri kota ini, kami berharap partisipasi warga masyarakat, tolong jangan dibuang sampah sembarangan. Apakah itu sampah plastik, sampah rumah tangga, kaleng, botol, dan lain-lain sebagainya, agar dibuang ke tempat sampah. Jangan ke parit, jangan ke selokan, jangan buang ke sungai. Karena itu akan bermuara nanti terhambatnya arus air, mengakibatkan kota ini banjir. Yang kedua, melalui Kepling, lurah dan camat, tokoh masyarakat, mari kita budayakan gotong royong untuk kebersihan kota kita. Bantu pemerintah agar kiranya kota kita ini terhindar dari bencana alam banjir dan lain sebagainya. Itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan Tuhan memberikan rahmat, kasih sayang, dan keberkatan hidup bagi warga Kota Sibolga. Sekian, terima kasih. Horas, Yahobu, Manjua-jua, Oidusana.